Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu candlestick ataupun pemahaman candlestick. So, di dalam pemahaman candlestick ni, apa yang saya nak korang faham, dia kalau kita belajar kat tempat lain ataupun daripada website dan juga buku-buku forex yang lain, dia menceritakan terlalu banyak maklumat yang terdapat di dalam candlestick tersebut. Jadi kita pening nak faham apa sebenarnya maklumat yang kita nak kena tahu dalam candlestick ni. So di sini saya akan ajar kepada anda ataupun terangkan kepada anda maklumat yang paling penting dan paling kerap kita gunakan di dalam chart kita. Okay. Yang ni benda asas yang kita kena tahu, iaitu di dalam kena MT4 kita terdapat dua bentuk candlestick saja, iaitu bearish candlestick, di mana candlestick itu adalah menunjukkan harga sedang menurun ke bawah. Bearish candlestick, harga menurun ke bawah. Kemudian candlestick seterusnya adalah bullish candlestick, iaitu di mana harga menunjukkan harga menaik ke atas ataupun market sedang naik ke atas. Jadi ini adalah dua candlestick yang terdapat di dalam MT4 ataupun chart kita. Saya ulang, bearish candlestick harga menurun, bullish candlestick harga menaik. Kebiasaannya di dalam shadow entry kita cuma letakkan warna bullish ni adalah warna biru, bearish adalah warna hijau. Anda boleh letak sesetengah orang dia ada letak warna, kalau tak salah saya untuk bullish ni dia warna hijau, bearish pula warna merah, dan ada juga yang letak warna putih, dan juga bullish ni warna hitam. So warna ni tak penting, asalkan anda faham pergerakan mana satu bullish candlestick dan juga bearish candlestick. Okey, di dalam candlestick ni anda dapat lihat yang seperti lidi ni, kita panggil dia sebagai shadow candlestick. Upper shadow dan juga lower shadow di bawah ni. Sama juga dengan bullish candlestick. Upper shadow dan juga lower shadow. Jadi yang bentuk segi empat yang di tengah-tengah dia ni, kita namakan dia sebagai body candlestick. So di dalam candlestick ni, di dalam forex trading ni, anda kena sentiasa ingat, di dalam market terdapat dua player yang sentiasa bermain dengan kita, iaitu seller dan juga buyer. Dua pemain ni anda kena sentiasa ingat. Untuk seller, dia pergi kepada bearish candlestick. So manakala untuk buyer pula, dia pergi kepada bullish candlestick. So warna biru tu lah. Okey. Seterusnya, maklumat yang terdapat dalam candlestick ni, macam mana candlestick ni terbentuk? Dia untuk bearish candlestick, harga dia start dibuka pada sebelah atas. Anda boleh perhatikan arrow yang saya dah lukis ni. Apabila harga dibuka di sini, dia boleh naik dahulu, kemudian dia turun ke bawah untuk membentuk shadow dia ataupun high dia. Baru dia turun ke bawah, kemudian dia boleh turun lagi ke bawah, kemudian baru dia return balik ke atas membentuk shadow yang paling bawah ataupun low dia. So dan kemudian dia akan close di sekitar sini. So di dalam MT4 nanti dia tak semestinya akan close di sini. Ada kalanya body dia kecil, shadow dia terlampau panjang, ataupun body dia besar, shadow dia di bawah ni tak ada langsung ataupun atas ni tak ada langsung. Anda akan dapat lihat situasi tersebut bila anda berhadapan dengan chart ataupun MT4 anda nanti. So di sini saya nak terangkan di macam mana harga untuk bearish ni terbentuk. Daripada atas dia start dibuka, kemudian dia naik dan dia turun ke bawah, kemudian dia naik semula ke atas. So di sini dia close di bahagian sini. So jadilah sebentuk candlestick yang complete untuk sesebuah time frame. Time frame terdapat time frame daripada rendah M1 sehingga monthly. So kalau anda nak tengok candlestick ni complete dia terbentuk begini, kalau time frame M1 bermakna
1 minit lah. Kalau time frame monthly bermakna sebulan lah baru dia terbentuk complete. Seperti yang saya lukis di sini. So untuk bullish candlestick pula, harga dibuka daripada bawah, dia terbalik daripada bearish candlestick. Harga dibuka daripada bawah, kemudian dia close di bahagian sebelah atas. Mestilah, sebab bias kan dia menolak harga naik ke atas. Jadi dia mesti start daripada bawah dan tutup harga di bahagian atas. Menandakan body yang berwarna biru ni bias dah menguasai pasaran. So high dia dan juga low dia ada kalanya pendek dan ada juga kalanya tiada langsung. So saya lukis pergerakan dia macam mana candlestick ni boleh terjadi. So saya draw dekat sebelah sini. So katakanlah harga ni untuk bearish candlestick ni dia start daripada sini. Ada kalanya harga ni boleh naik terlebih dia boleh naik dahulu, kemudian selepas dia drop ke bawah, dia akan tinggalkan shadow dia. Bermakna dia dah pernah lalu kawasan ni. Maksudnya dia pernah naik, harga dah pernah naik, dah pernah capai pada kawasan sini, baru dia drop semula ke bawah. Kemudian dia drop ke bawah. Kemudian bila dia nak close, ada kalanya harga ni terus close begini ataupun harga boleh naik semula ke atas dan close di sini. Apabila harga dah close ke sini, kawasan yang dia dah pernah capai di bawah ni, dia akan tinggalkan shadow dia. So ini yang kita panggil dia sebagai shadow candlestick. Dan ini adalah body dia. Ini adalah upper shadow dan ini adalah lower shadow. Anda kena faham setiap pembentukan candlestick ni, dia menceritakan kekuasaan ataupun kekuatan sama ada sellers menguasai pasaran ataupun buyers yang menguasai pasaran. Itu kita akan masuk kepada kefahaman candlestick, iaitu menentukan arah pergerakan harga. Nanti kita akan masuk ke kawasan tersebut. So untuk maklumat ni, macam mana kita nak faham pembentukan candlestick tu, kita tengok kepada MT4 kita. So ini adalah asas yang betul-betul asas yang saya akan ajar kepada anda yang baru nak start trade. So ini adalah time frame M1, M5 dan anda boleh tengok ke sini sampai monthly. Kalau M1 bermaksud minute 1, iaitu setiap 1 minit harga ataupun candlestick ni akan complete dan dia terbentuk ataupun terjadinya candlestick yang seterusnya. Dia akan keluar candlestick yang baru apabila setiap 1 minit yang terjadi. So di sini ini adalah harga semasa. Dia sedang naik turun, naik turun, naik turun. Macam saya cakap tadi, bila harga dah pernah tercapai, pernah lalui kawasan tersebut dan dia drop semula ke bawah, dia akan meninggalkan shadow. Bermakna dia dah pernah touch kawasan tersebut atau pernah harga pernah sampai pada kawasan tersebut. Jadi kita tengok 1 minit kemudian harga akan complete ataupun candlestick dia akan complete dan bertukar pada candlestick yang baru. Untuk bullish ni, dia harga start daripada bawah dan dia akan tutup pada sebelah atas. Itu menunjukkan harga bullish candlestick. Okay, anda dapat perhatikan dia dah start bertukar pada candlestick yang baru. Anda dapat lihat sekarang harga drop ke bawah. So kita akan tengok sama ada buyers ataupun sellers yang tengah menguasai pasaran. So sekarang ni sellers tengah masuk dan candlestick ni belum lagi siap lah, sebab dia 1 minit. So setiap 1 minit dia akan bertukar-tukar. Jadi untuk 1 jam yang ataupun time frame 1 jam, anda boleh tengok lah dekat sini. Kalau setiap 1 jam dia akan close lah dan dia akan muncul candlestick yang baru. So ini semua berdepend kepada anda punya broker yang anda pakai. Kalau macam 4 jam ni, ada setengah broker dia jam 9 dia akan close ataupun jam 8 dia akan close, baru dia bertukar candlestick yang baru. So ini maklumat yang anda kena faham lah dalam ataupun pergerakan yang anda kena faham lah dalam
dalam pembentukan kinestik ataupun pergerakan kinestik ni, pada saya ni tak berapa penting sangat, iaitu di mana harganya. Asalkan anda dah tahu, dah memadai. Apa yang anda kena fahamkan adalah shadow dan juga body yang panjang. Itu yang saya nak tekankan kepada anda. So, saya kosongkan kawasan ni dahulu. Saya kosongkan kawasan ini dahulu untuk saya lukis. Okey, di dalam kinestik ni dia ada nama-nama kinestik yang kita kena hafal ataupun tak hafal tu terpulang. Jadi kita faham, kita kena faham apabila kinestik ni terjadi, seterusnya kinestik tersebut kita nak jangka harga arah nak ke mana, itu yang kita kena faham. Sebab di dalam kinestik pattern ni, banyak sangat nama yang kita nak kena tahu. Jadi benda tu akan memeningkan kepala kita. Okey. Untuk kinestik ni, pergerakan harga ni, saya akan lukis kepada anda dua bentuk, iaitu yang pertama. Sorry, satu kawan ada. Ini adalah bullish kinestik. Bullish kinestik, shadow di bawah. Kemudian ini adalah bearish kinestik. Dia ada shadow panjang, dia ada body yang sangat pendek. Ini adalah body dia. Ini tak ada body, ini shadow. Dan ini adalah body yang sangat nipis. Okey. Di dalam pasaran, anda akan dapat perhatikan berbagai bentuk-bentuk apa kinestik yang ada yang shadow panjang, ada yang body kecil, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi shadow-shadow ni dia memainkan peranan yang penting untuk kita jangka harga ni nak ke mana sebenarnya. Apabila shadow yang panjang macam ni, dia berlaku. Jadi saya nak terangkan kepada anda apa maklumat yang apabila berlakunya harga ataupun shadow yang panjang macam ni, apa expectation ataupun jangkaan seterusnya untuk kita nak jangka harga tersebut nak ke mana. Okey. Untuk bullish, pergerakan harga yang menaik, jika body ni, body lebih besar daripada shadow, menandakan body lebih besar, menandakan harga masih kuat untuk menaik. Itu so untuk next candlestick, kemungkinan harga akan menyambung kenaikan untuk seterusnya. Jadi apabila anda lihat candlestick yang dah close, body besar, shadow pendek, jangkaan seterusnya kemungkinan besar harga akan terus naik ke atas. Ini adalah untuk pergerakan bullish movement. So kalau untuk bearish pula, jika shadow ataupun candlestick tersebut, body dia kecil, shadow dia panjang, shadow panjang bermaksud seller menguasai pasaran. So maknanya seller tengah push harga ke bawah. So anda perhatikan, anda kena hati-hati apabila berlakunya kinestik yang ataupun bentuk kinestik yang sebegini. Dan terdapat satu lagi bentuk kinestik, iaitu bodinya kecil dan
shadownya sama besar dengan atas. So ini adalah shadow dia lah. Okey. So kalau anda perhatikan kinestik dalam pembentukan yang macam ni, dia adalah maksudnya harga dalam keseimbangan. Iaitu maksudnya harga keseimbangan bermaksud seller dan juga buyers masing-masing masih dalam keadaan stabil. Maksudnya harga tak dapat nak tentukan siapa yang sedang menguasai pasaran ketika ini, sama ada buyers ataupun sellers, dan at the end harga close di tengah-tengah. So market dalam keadaan keseimbangan lah. So ini adalah bentuk-bentuk yang anda kena alert dalam chart kita. So kalau body besar, anda kena perhatikan. Bermaksudnya body besar ni bermaksud sama ada buyers ataupun sellers yang tengah kuasai pasaran. Shadow kecil maksudnya harga ataupun body besar ni maksudnya harga tengah push naik ke atas. So ada kalanya terdapat shadow di bahagian atas ni, bermaksud harga seller tengah cuba untuk push harga ke bawah, tetapi buyers masih lagi menguasai pasaran, dan at the end last kali dia close di atas dan body dia besar. Jadi jangkaan seterusnya harga akan meneruskan kenaikan. So untuk shadow yang panjang pula, pembentukan candlestick yang anda perhatikan, kalau shadow panjang bermaksud dia boleh berlaku sama ada dalam bentuk bearish ataupun dalam keadaan bullish. So kalau dalam keadaan bullish, dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik dan shadow ni ke bawah. So untuk jangkaan seterusnya, harga kemungkinan besar akan meneruskan kenaikan ke atas. Jadi ini bermaksud shadow yang panjang ni bermaksud kalau ini seller menguasai pasaran, kalau ini bermaksud buyers menguasai pasaran untuk push harga naik ke atas. So itu yang biasa digunakan dalam shadow entry. Kita cuma buat jangkaan berpandukan pergerakan candlestick saja. So kita tengok dekat contoh dekat MT4 kita. Saya biasa guna kalau untuk mencari hala tuju tersebut, saya biasa guna untuk time frame yang lebih besar seperti H4 dan juga daily dan juga weekly. Antara tiga-tiga ni saya selalu tengok lah. So kita try dekat daily. So anda tengok dekat atas ni, saya ambil draw. So anda tengok dekat atas ni, Okay, anda tengok dekat atas ni, contoh ni nampak jelas. Anda tengok dekat sini, di bahagian sebelah atas ni. Warna hitam. Okay, shadow dia panjang kan? Shadow dia panjang, kemudian body dia kecil, warna merah. Kemudian shadow dia lagi panjang daripada body dia. Kemudian dia berlaku dekat atas market. Jadi harga tengah nak push ke bawah. Anda dapat perhatikan selepas candlestick yang seterusnya muncul, harga terus drop ke bawah dan drop ke bawah. Kita tengok contoh yang lain pula. Anda tengok dekat kawasan, kita tengok untuk bullish
Anda tengok dekat kawasan sini. Sekarang adalah bearish, tetapi harga dia turun sikit, kemudian dia naik semula ke atas dan bertukar kepada bullish candlestick, iaitu body dia warna biru dan juga shadow dia atas bawah kecil. Kemudian next candlestick yang apa muncul adalah bullish juga. Kemudian harga terus naik ke atas. So ini adalah yang kita jangkakan apabila setiap candlestick yang berlaku, apa jangkaan seterusnya yang kita nak expect lah ataupun jangkakan lah untuk kita start buat analisis dan juga seterusnya trade. Untuk contoh hari ni, semalam anda perhatikan shadow dia panjang, shadow panjang body kecil. Sebelum tu pun kita dah dapat perhatikan yang candlestick ni warna biru, body dia besar kan, dan kemudian shadow dia atas bawah dia kecil. Kemudian seterusnya dia tambah lagi dengan shadow yang panjang dan body kecil. Kemudian shadow atas pula pendek daripada shadow yang bawah ni. Jadi untuk hari ni anda perhatikan, ini adalah harga untuk hari ni. Anda perhatikan harga semalam close macam ni, kemudian hari ni harga terus naik ke atas. Tetapi anda kena tunggu hari ni. Untuk jangkaan esok, anda kena tunggu candlestick yang pada hari ni close terlebih dahulu. So ini yang saya maksudkan, maklumat yang kita kena tahu untuk kita buat analisis di dalam trading ni. Jadi maklumat yang utama yang kita kena tahu, apabila harga ni close dan bentuk apa yang terjadi, itu yang kita nak kena tahu. So nama-nama bentuk tu nanti saya akan terangkan pada bahagian seterusnya, iaitu kita masuk ke nanti kepada bahagian yang seterusnya, iaitu yang bahagian candlestick pattern nanti. So untuk dua topik kecil ni, saya harap anda faham. Yang pertama, saya ulang, di dalam market terdapat dua sahaja bentuk candlestick, iaitu bull dan juga bearish candlestick. So di dalam bearish dan bull ni, anda kena tahu sikit tentang high dia, open price dia dekat mana, kemudian body dia, siapa lebih besar daripada shadow ni, sama ada mana lebih panjang, shadow ke ataupun body yang lebih besar. Jadi kalau body ataupun shadow yang lebih panjang, apa jangkaan seterusnya yang kita nak tentukan arah market pada hari seterusnya ataupun pada jam yang seterusnya untuk kita jangka. Bila kita dah tahu arah untuk pergerakan seterusnya, kita senang untuk target di mana kita nak entry pada topik yang akan kita belajar nanti. So untuk kali ini, untuk video ini, saya harap itu sahaja. Anda boleh start practice sikit-sikit kat chat nanti for anda, okay? Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.